Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional LKKPN Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama masyarakat penggerak konservasi melakukan kampanye pengurangan sampah anorganik di Pantai Tiram, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu 21 Februari. Kegiatan aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari program Kementerian KKP yang menargetkan berkurangnya sampah plastik sebesar 70% di laut pada tahun 2025. Koordinator Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh LKKPN Pekanbaru Fadlan Basiludin mengatakan upaya pengurangan sampah terutama di kawasan konservasi dilakukan dengan membina masyarakat sekitar dengan membentuk kelompok masyarakat penggerak konservasi. Kelompok ini secara rutin mengangkat sampah plastik di kawasan konservasi. Sampah tersebut kemudian dipisah dan diolah melalui bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomi. Dari Raja Samudra sendiri, ini merupakan kelompok binaan kita dari LKKPN Pekanbaru yang dimana sudah aktif mengumpulkan sampah dari Pulau Bando untuk diolah kembali di istilahnya diolah untuk dirubah ke menjadi ekonomi yang lebih tinggi. Kampanye pengurangan sampah dalam menyambut Hari Peduli Sampah Nasional ini turut melibatkan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Aviation Fuel Terminal AFT Minangkabau. Dalam kegiatan ini, AFT Minangkabau memberikan bantuan bibit mangrove sebanyak 750 batang. Membuat kita mempertahankan proper dan meningkatkan proper kita dari proper hijau ke emas, itu CSR-nya adalah bank sampah. Ibu, bank sampah ini adanya di Kabupaten Pariaman, di mana warga sekitar itu sudah dapat diberdayakan dan mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk mampu meningkatkan kualitas hidup melalui bank sampah tersebut. Sebanyak 170 kg sampah anorganik berhasil diangkut. Serangkaian dengan kegiatan ini turut dilakukan sosialisasi memilah sampah agar semakin banyak masyarakat yang paham dan sadar cara pengolahan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan.